Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Info Desa TVR Bengkulu bersama dengan Mbak Rini selaku Duta Petani Milenial. Ya. Mbak Rini, kalau ditanya artinya bukan hanya pupuk yang menjadi salah satu pertanian organik. Pasti ada beberapa produk-produk lainnya yang mungkin bisa membantu agar produk hasil taninya juga biar tetap hasilnya baik dan tanahnya tetap subur juga. Apa aja nih Mbak kalau di pertanian organik sendiri? Nah, jadi pertanian organik itu kan sustainable farming ya kalau bahasa kerennya sekarang ya. Jadi pertanian berkesinambungan ya keplesetnya. Jadi di situ untuk mendapatkan yang pertanian yang organik tadi, kita juga harus punya produk nih. Produknya yaitu sapi yang sehat, kambingnya sehat, ayamnya sehat sehingga menghasilkan bahan baku yang bagus juga untuk pertanian kita. Jadi produk kita tuh banyak sebenarnya, termasuk dari segi perikanan. Karena ada cerita ini Mas. Apa? Jadi sebenarnya dengan media tanam yang sudah kita bikin misalnya dari kohe-kohe itu, kita hanya cukup menyiramkan air lele, air kolam lele ya. Air kolam lele. Kolam lele. Itu sudah cukup untuk sampai panen sebenarnya. Oh, nah jadi. Iya. Berarti tanpa racun, tanpa apa ya kan istilahnya bisa. Secara alami secara juga alami. Dan menjaga lingkungan juga. Iya, menjaga lingkungan juga. Jadi kalau membahas organik ini Mas, ini terlalu singkat ya. Karena kalau luar untuk biasa 30 banyak, menit ya, kayak gitu kan. Banyak sekali, karena itu akan berangkai dan itu endingnya yaitu stunting kita selesai. Iya. Tidak ada lagi kasus anak menjadi kecil. Permasalahan juga dan dilihat mungkin pemerintah pusat juga tentang stunting selalu meningkat mungkin ya gitu ya. Karena mungkin ya apa yang kita makan juga. Nah kalau di muku-muku sendiri Mbak yang menjadi apa ya kekurangan atau problem dari tadi kan sustainable farming tadi kan artinya kan enggak, bukan hanya sebuah pertaniannya saja tapi peternakan dan bahan bakunya juga. Kalau di muku-muku seperti apa nih? Problemnya. Ya seperti itu tadi ya. Banyak petani yang tidak tahu bahwasanya jika kotoran sapi itu ada nilainya sebenarnya. Ini kenyataannya kan dilepas, diliarkan, kambing juga diliarkan. Informasi dan edukasi juga masih kurang ya Mbak? Iya, sangat kurang. Memang ada beberapa desa yang sudah, istilahnya kita sudah masuk ya, sudah memberi edukasi. Jadi mereka tidak meliarkan lagi karena mereka tahu, oh ternyata satu ekor sapi bisa mengeluarkan urin 25 liter sampai 40 liter. 1 liternya itu upah tampungnya 40.000. Jadi kalau mereka punya sapi 10 berarti per hari 400.000. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun untuk dapat uang dari sapi. Jadi edukasi seperti itu yang mereka belum dapat kebanyakan. Jadi mereka biarin aja sapinya diliarkan, urinnya entah kemana. Nah, kalau mereka tampung kan duit. Jadi selama ini peternak sapi dan kambing itu kan dapat uangnya pas jual sapi kambingnya. Sedangkan urin kohenya itu udah uang harian dan bahkan mereka bisa lolos tuh dari biaya ngarit. Bahkan bisa ngupah orang loh buat ngarit. Luar biasa kalau pertanian organik itu, dengan adanya pertanian organik itu menggenjot peternakan juga sebenarnya. Terus orang-orang yang awalnya tidak mau melihara lele atau tidak mau pelihara lele karena tidak masuk hitungan, nah dengan adanya pertanian organik tadi, air lelenya aja udah bisa jadi nilai uang loh, memotong biaya pupuk tadi kan. Nah jadi udah sebenarnya, jadi organik itu sebenarnya dampaknya bukan hanya di satu aja ketika kita menerapkan itu, tapi semuanya akan berdampak. Dan bahkan orang di lingkungan itu pun mungkin minim kali nanti yang bakalan pakai BPJS ya, karena sehat ya jadi. Iya, benar. Tapi mungkin kita terima kasih juga karena Mbak Rini juga yang sudah hadir di sini bawa informasi kayak tadi kan tidak banyak mungkin orang yang tahu gitu. Mudah-mudahan banyak juga yang melihat dan banyak yang menerapkan nih, gitu. Dan setidaknya sebelum menerapkan tadi menggalilah gitu apa aja mungkin manfaat dari pertanian organik sendiri dan ini sendiri. Yang jelas kami pribadi siap mendampingi desa-desa atau kelompok-kelompok tani yang ingin mulai go organik. Mungkin kalau untuk total ya
kita mulai go lah, ya gitu. Kita siap mendampingi desa, siap jadi dipanggil-panggil, kita siap kok. Dan kalau di Moko-Moko juga kan sebagai penyuluh juga, Mbak ya? Iya, gitu. Penyuluh swadaya ya. Penyuluh swadaya, artinya juga di lembaga kah atau dari kalau kementerian kah? Kebanyakan yang manggil saya di swadaya itu karena atas nama Abeng Farm-nya. Jadi kebetulan memang di Dinas Pertanian itu ada sih penyuluh swadaya yang mohon maaf mungkin digaji lah istilahnya dari pemerintah. Nah, saya memang nggak di situ. Tapi atas nama Abeng Farm, jadi kita memberi penyuluhan plus nanti kerjasama, gitu. Iya. Penyuluhan dan kerjasama, gitu. Jadi bukan hanya info saja, tapi juga kami siap menampung. Langsung ya, kayak gitu. Oke, tapi ditahan dulu mungkin cerita dan pengalamannya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bungkulu.